Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberitahukan info terbaru mengenai cara membudidayakan jamur bonggol jagung ya. Dimana yang mungkin ini sebelumnya tidak terpikirkan oleh teman-teman semua. Jadi seperti persis yang di belakang saya ini adalah pertumbuhan jagung. Dimana saat ini posisi petani jagung sendiri ini sudah menggunakan banyak bibit jagung yang modern atau yang terbaru, di mana tidak semua jenis bonggol jagung itu bisa digunakan menjadikan media bonggol jagung. Jadi untuk lebih jelasnya, bonggol jagung apa yang kira-kira tidak bisa digunakan jadi media? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah mendengar ada bonggol jagung itu ibaratnya laki dan perempuan. Jadi yang biasanya itu yang laki dipanen terlebih dahulu, jadi yang perempuan itu dibiarkan di media tanam seperti ini. Juga ada yang namanya jagung biji dua. Dan itu lebih detailnya saya tidak menelusuri lebih jauh ya teman-teman ya. Jadi intinya kebanyakan jagung yang lebih modern atau saat ini baru diperkenalkan, itu kebanyakan tidak bisa dijadikan media. Nah, jadi agak sulit juga ketika teman-teman menemukan bonggol jagung tapi tidak tahu apakah ini jenis bonggol jagung yang saya sarankan, kan begitu ya intinya ya. Jadi pada intinya itu teman-teman akan melihat dari cara fisiknya teman-teman. Jadi cara fisiknya itu, cara membedakannya simpel saja. Jadi itu biasanya bonggol jagungnya itu secara ciri-ciri fisiknya itu panjang dan besar teman-teman. Nah, ketika media itu terkena air, biasanya itu seolah akan menolak ya, kayak daun talas ya. Daun talas teman-teman paham, ketika dikena air itu tidak menyatu ya, atau menolak dengan air. Jadi air itu tidak langsung diserap oleh media. Jadi ciri gampangnya seperti itu. Makanya ketika, apakah itu bisa tetap digunakan? Kalau masalah bisanya itu bisa teman-teman, tapi kurang gitu maksimal. Jadi ketika teman-teman dipaksakan, itu ada cara khusus lah atau cara lain di mana teman-teman harus bisa menemukan sendiri ketika menemukan bonggol jagung yang jenis seperti itu. Jadi ibaratnya teman-teman harus belajar memulai meneliti kembali apa yang teman-teman buat menggunakan jungle jagung yang jenis yang saya sebutkan itu. Dan ini salah satu contoh ya, ini adalah jagung biji dua teman-teman. Kalau biji dua ini seperti ini. Jadi setiap pohon jagung ini ada jagung yang tumbuhnya dua teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ini ketika dipaksa jadi media, ini tetap bisa, hanya saja itu membutuhkan teman-teman harus punya pengalaman lain, atau ibaratnya mungkin waktu pertama kali buat mungkin gagal, tapi untuk kedua kalinya itu teman-teman bisa dimaksimalkan seperti itu ya. Jadi informasi ini juga untuk menjawab teman-teman yang mungkin banyak mengalami kendala menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kenapa kok
sekalipun ada yang sesuai di channel kami atau di channel Jadi Bos, hasilnya tidak maksimal. Ya mungkin salah satu penyebabnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa saat ini, mulai saat ini, teman-teman itu harus bisa membedakan sendiri ya, cara memilih medianya. Jadi apapun yang jenis yang baru itu, yang lebih modern, itu tidak masuk dalam kategori media yang baik. Makanya dari dulu sulit sekali pembudidaya itu mengalami masalah. Nah, berhubung sekarang udah lebih sedikit modern, jadi ada sedikit terkendala ya. Jadi mungkin sharing kali ini seperti itu, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman untuk lokasi di tempat saya ini. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.